ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونجزي له الشكر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نفذه بموت القرى القادم بما سبق ناسي الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله القائمين والخبرين العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم واشرح لي صدري ويسر لي امري وعقده من لساني افقه قولي رب اسمع لي وعصي وكلمه خير واحفظ ومسكين ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, kata-kata dari enam kata ta'ala sendiri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengajarkan ilmu kita pada sampai saat ini. Sampai ada 10 kelahan terakhir, insya Allah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut di dalam hadis, "Man qawna rawatana imanahu hisaba ufira lakumma taqaddama min dzanbi." Siapa yang mendirikan Ramadan dengan mengharapkan penuh keimanan dan mengharapkan kelebaran daripada Allah, mengufir oleh umat atau dalam rizani akan diampunkan dosa dari yang terdahulu. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, mengufir oleh umat atau dalam rizani." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengufir lahu ma taqaddama min dzanbi, juga diampunkan dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abi Hurairah, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, mengufir lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadr penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa yang terdahulu. Tiga riwayat berbeza semuanya. Satu riwayat puasa. Siapa yang puasa karena Allah Ta'ala, diampun dosa dosa. Yang kedua, siapa yang mendirikan, bukan sekadar puasa, malah mendirikan pula Ramadan dengan menunaikan solat tarawih, solat berjemaah. Apa dia lagi? Dia macam yang mendirikan Ramadan, menghidupkan anak Ramadan, maka juga mereka ini termasuk di dalam orang yang diampunkan dosa yang terdahulu. Yang ketiga, khusus untuk malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa yang terdahulu. Tiga riwayat ini sangat jelas. Soalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi peluang yang sangat kuat kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diampunkan pada malam bulan Ramadan. Jadi kita ambil peluang sungguh-sungguhlah bulan Ramadan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini. Ini khususiat bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu tak ada percaya diri. Nabi-Nabi terdahulu tak salah kalau kita sebutlah umat Nabi yang terdahulu. Nabi darah dan umat-umat Nabi yang terdahulu mungkin jenis kalau tengok dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak jenis apa? Umat Nabi Muhammad umurnya pendek tapi amalnya Masya Allah berbarakallah. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran bila turun ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr." Sebab turun ayat ini, kata ulama, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita berkenaan dengan seorang lelaki di kalangan Bani Israel, yang mana lelaki ini beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menangkap pedang, maksudnya keluar berjihad dalam Allah Ta'ala selama 1000 bulan, 83 tahun berjihad. No? Bukan berjihad, berjihad. Berjihad 83 tahun. Allah lama semua. Kita ni umur tak ada banyak. Nak berjihad tak tahu lagi umur apa. Kita tak tahu. Kalau kata di Romania, di Roma, di Palestin, di Suria sekarang mungkin dia pada boleh dapat. Kau semua. Cuma kalau keluar jihad, kalau tak keluar juga, kalau umur tak ada. Macam mana orang ada sikit keluar pada dia. Kita tak ada. Ini tak ada terlalu. Bagi Nabi SAW kita tengok umat yang terdahulu, lelaki ini saja berjihad 83 tahun. Ih, hebat semua dia kata. Dia kata, "Ya Allah," Nabi doa kepada Allah, "Ya Allah, umur umat aku dah panjang, amal aku pula banyak. Umur umat aku pula pendek-pendek, amal pula dah kurang.
bukan yang saya kini. Syaraful Ma'ayyin itu dalam bahasa Arab itu fulan la mukhatab. Maksudnya seorang dari kini ada khadar. Maksudnya ada kedudukan tertentu, ada kemuliaan tertentu. Itu juga kemana ada yang berkhawal. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita dah masuk pada fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan. Hari ini dah 21 lah. Malam 21 lah. Hari ini dah malam 21. Bagi Nabi, ya. Dia masuk mana ada bangunan dia. Semalam bawa, semalam bawa bangunan di bawah. Semalam sinar dahar. Batu mana ada malam ni, bangun tak? Ya. Mana ada malam ada bangun nanti? Dia masuk materi, dia masuk bangunan di bawah. Dia bangun lah. Jadi bangun lah siapa itu bangun lah pendengar. Itu ya. Tanya lah. Iya, aku menjadi pening kau ada jadi turun turun. Mana? Sila apa? Oh, baik. Doktor mana? Yang dia kalau saya lagi bisa turun. Ah, tu punya lupa sampai tak niat. Tak tahu. Punya tak mau pergi pergi turun turun. Besar. Betul tak doktor? Betul tak doktor? Malah malah turun. Ia malah. Malah malah turun. Baik, Nabi SAW sebut dalam hadis taharraru laylatul qadr fi ashril awaqib min ramadan. Nabi kata punullah, carilah sungguh-sungguh malam laylatul qadr ini pada malam yang ke-10 ramadan terakhir, 10 malam terakhir. Dan kemudian disebut dalam hadis yang lain seolah baginda Nabi menyebut kata berlakunya laylatul qadr ini pada malam-malam ganjil dalam ramadan, pada akhir ramadan, sama dalam 21 malam, 23 malam, 25 malam, 27 malam, 29. Kita pun puasa 29 hari. Kita puasa 29 hari. Jadi malam 29 itu antara malam yang mana dikatakan oleh baginda Nabi SAW malam baginda Rasul SAW setiap kali 10 malam terakhir. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW syadda bi'adhar, Nabi mengikat kain dekat Nabi. Maksudnya ikat kain ini maksudnya tidak bersama dengan isteri pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu sibuk dengan ibadah. Duduk etikah di masjid. Kita pernah buat itu juga. 10 malam terakhir ini ikat kain dekat ini. Kaidah apa yang buat ikat bawah kudah. Takut terlendek kain. Takut terlendek juga lah. Nampak bini 10 malam terakhir dapat lagi comel pada malam-malam lain. Ada perkara. Padahal banyak lagi masalah ini. 10 malam ini kita akan cari masa sungguh-sungguh. Nak cari masa sungguh-sungguh untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat berkat. Berkat berapa? Berkat 83 tahun. Sebab apa? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis, "A'mal ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku ini adalah 60-70. Tak banyak umur kita. 60-70. Lebih pada itu saksi. Nah, lebih benar-benar subsidi lah. Subsidi itu maksudnya benar meriah banyak. Lebih benar orang lain lah. Tapi tengok lah tadi kita sebut semua gini. Dan tak tengok orang tua sebab kita tak tentu orang bonyok ni kalau kecil pun jatuh dulu. Pernah ada pernah orang tua. Kadang tak tanya bonyok, tanda-tanda itu. Jadi jangan tengok mesti umur. Kadang kita nak mati ni, bila-bila orang tak nak tarik, tak kira sama. Budak kecil, orang tua, kanak-kanak, orang hidup, orang sakit, orang sakit, orang tak sakit, banyak kan mati. Adakah mok dia bukan main di sana kat kita, nak apa kata, sebab sakit, tu putai. Kalau gitu, seronok kita, adakah mok boleh main di sana dulu, kita apa? Kita kata, eh, saya jumpa tak sihat, ya, okey. Jirat, oh, ya, tak orang sakit. Tarik dia tu. Nak tengok siapa, tak tahu. Duit-duit lebih banyak, lebih banyak. Tetapi dia dulu, kalau dia lah, selama kota saya ada sihat ini, main lupa dia tak tengok. Kalau boleh bincang dengan mereka, mau itu seronok kita. Masalah saya bincang, mereka mau boleh dia main bincang, mau kita tengok siapa. Lepas tu ada yang minta Allah, kalau sekian dia umur tak kan dia. Lepas tu Nabi kata Allah, dia kata, ya Allah, umur umatku sikit. Umat Nabi yang terdahulu, ada seorang di kalangan Israel ini hanya berjihad saja, berjihad saja, berjihad saja, berjihad saja.
contoh hukum adalah alhamdulillah yang puasa itu dimanakan hukum dengan cara yang puasa seri cara ibadah itu 15 maka yang wali-wali ini umur 30 hari ini umurnya 30 15 ke 30 dan 15 ke 30 maksudnya mungkin 15 ke 14 hari dia temukan dengan Allah 14 hari atau 15 hari dia temukan dengan Allah dalam 15 ke 14 hari itu mungkinlah kita katakan ada 5 kali saja dia sempat dengan Laila Tumpah. Dia sempat bertemu dengan Arab Laila Tumpah. Kalau 5 kali dia temu. 5 kali 83 orang. Tolak 3 orang, 480 jadi lah. 80 kali 5 dah 400 itu. Siapa nak bagi kita? Umur 400 itu beribadah. Kalau kita badan tu hanya semayang 2 rakaat. Seumpama semayang 2 rakaat, 2 rakaat selama 400 itu. Kalau kita maka kita seumpama berserawat selama 4 hari itu. Kalau kata kita semayang malam itu semua 20 rakaat salat tarawih. Ataupun kita semayang 4 rakaat, punya pagi dah jumlah, tambah lagi. 16 rakaat, 20 rakaat lagi. Maka kita sempat semayang subuh pula. Dengan keadaan berjemaah, maka hari itu seolah-olah dia telah hidup dengan keadaan macam itu selama 4 hari itu berkeadaan. Siapa tadi kita umat baru? Siapa tadi kita baru? Walau bukan tajam Allah Ta'ala. Yang lagi kelihatan pada umat Nabi SAW. Sampai kalau umur tak panjang macam tu berbahaya Muhammad kata Allah Ta'ala aku panjangkan umur amal mereka seolah-olah mereka beramal selama 4 waktu itu macam umat tersebut ish hebat ni Allah Ta'ala bagi inna suhda taharrau guna sungguh-sungguh malam tak akhir Allah mati buat tidak malam tidak menjadi rasa huruf lagi lah kita jaga sungguh-sungguh lah pada semua 10 malam tak akhir ni syadda bi'adah ikatlah kain-kain kita ini naik di lawan masjid boleh? Saya tak tahu dia nak saya kena pergi Kuala Lumpur dia tahu saya tak setan dia tak tahu saya pergi Kuala Lumpur saya pergi Kuala Lumpur esok lusa kan pergi Kuala Lumpur boleh sampai 27 Ramadan kalau sempat lepas 27 Ramadan kalau dah kita main di sini insyaAllah kalau dah kalau kita pergi ke Subah Haji kita nak main di lawan ni dulu kita pergi ke Subah Haji Doraemon Doraemon kata buka ke mana pun dia boleh main polis ni dia ni semua orang polis ni masyarakat malam terakhir ni pulang semua ibadah bina kan mengkhususkan ibadah pada 10 malam terakhir dengan semua ini tak apa lah kan tak bina Nabi buat itu kalau Nabi buat itu Allah Nabi boleh bagai kata bina Nabi buat kan Nabi buat kita buat kan itu kita kata dalil kata khususkan waktu tertentu untuk ijtihad dalam ibadah itu juga bina nah, itu dalil kata kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu Nabi sendiri khususkan waktu tertentu untuk ijtihad ataupun bersungguh-sungguh dalam ibadah waktu lain Nabi dalam keadaan biasa-biasa tapi akhir Ramadan Nabi sungguh-sungguh dalil kata Nabi mengkhususkan akhir Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah dalam hadis Sayyidina Nabi SAW diwayat kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling pemurah wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan bagi Nabi lebih-lebih lagi pemurah pada ketika malam Ramadan hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin yudarisuhu al-Qur'an lebih-lebih lagi ketika mana Sayyidina Jibril kubur bertudarasah jadi mengaji Quran baca Quran dengan baginda Nabi SAW malam Jibril kubur lagi Nabi bersungguh-sungguh bersedekah Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwad bil khayri min ar-rihi al-mursalah muttafaqun alaih dari riwayat dari Sayyidina Bukhari dan Muslim katanya kata Sayyidina Ibn Abbas bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana bertemu dengan Sayyidina Jibril pada malam tersebut untuk membaca Al-Quran bersama dengan Sayyidina Jibril maka ketika tersebut pagi esoknya baginda adalah orang yang paling pemurah malah pemurahnya Nabi tadi seumpama angin yang bertiup kencang maksudnya angin itu kencang ini semua orang boleh rasa pemurahnya Nabi orang boleh rasa kata Nabi ini Masya Allah berbarakallah lebih-lebih lagi pemurah pada ketika mana nah ketika mana Jibril Tuhan bersama dengan Sayyidina Rasul
Dan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat berkah. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alf syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun dengan ruh. Ruh ni saya kata ulama-ulama mufassirin, wa qad kabar dan tafsir, ruh tadi maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Tadi kita makan dengan malaikat roh, maksudnya malaikat dengan roh, roh apa pun kata orang ini, malah pun dimayang je. Roh banyak lah itu. Roh di sini Jibril, bukan Allah. Kalau Allah boleh jamak roh, ini roh satu je roh. Ini bagi roh kudus, bagi saya Jibril AS turun bersama Allah Rasul. Ih, takkan kita tak mau turun di masjid waktu itu malaikat pun di masjid. Yang malaikat pun Tuhan berkata rahmat dan rahmat. Saya percaya mereka berikan kerahmatan dan doa kepada orang yang datang solat terawih dan juga mendapatkan malam dari tutup pada malam tersebut. Sekurang-kurang dia akan dapat malam dari tutup kalau kita menaikkan solat maghrib dan isya secara berjemaah. Kira alhamdulillah dapatkan tu malam dari tutup. Berikan buat itu saja. Takkan puluh itu saja. Tak, oh, jadi itu ustaz kata itu. Kita main malam 23 hari, main 20. Main maghrib, isya, balik, tembak TV, keluar pasal. Sono tengok TV dulu. Tak sama orang yang mana dapat dua hari saja dengan orang yang penuh kan malam tak sini ada. Nak sama ke gaji dia? Tak sama ke gaji dia. Nah, aku jealous tadi. Kita kena angkat ni yang terakhir bagi kita Allah. Angkat gitu. InsyaAllah kalau angkat gitu, kita akan buat susu pada malam akhir Ramadan. Nah, malam tu kita nak baca. Kita nak baca apa ni? Dua orang semua ni tak bahagia. Nah, kita baca. Ya Rasulullah, kalau dalam malam tersebut kami bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kami akan baca? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu baca Allahumma ya. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Boleh. Baca doa banyak-banyak pada malam Lailatul Qadar. Ih, malam Lailatul Qadar ni bukan yang mesti nampak tanda. Kita ada mesti nampak tanda. Tak kira kena nampak pokok sujud baru malam Lailatul Qadar. Nak kena nampak lagi batas tak selalunya kalau kono angkat nak main kat sini kono kuning. Jadi apa ini dia kono kuning. Malam Lailatul Qadar apa? Ha? Dia tak jalan tengok dah belakang. Nah, lampu selalunya lampu hijau. Lepas bertukar di ibu dah. Haa, ini boleh. Malam lain itu marah. Tak apa, saya tu. Duduk gitu. Nak malam lain itu marah, tengok gitu. Bagi. Kata aku duduk bawah. Haa, dia betul sadar. Dia dengar gitu. Dia mesti nampak. Buka pilih ayah, ayah sah. Ayah sikah tu. Tak apa, tak. Ayah sikah ni, eh, malam tu. Nak ambil yang semayang. Lepas-lepas dia kena air. Tu, hak tepat tu. Kalau ayah mati. Kah tu. Malam lain itu marah. Memang malam asal, malam lain Allah Ta'ala itu begitu.
Kalau boleh bijak, ada jam akhirnya boleh back to the future. Yang aku tahu masalahnya, back to the future. Bagaimana boleh balik, mana boleh itu pada siapa? Kalau ada buat itu. Tapi masalahnya tak boleh beli. Sebab itu malam ini Allah akan bagi kepada siapa saja. Dan malam ini dah siapkan oleh Allah. Tak disebut oleh Allah Ta'ala. Cuma Nabi sebut malam akhir. Pada malam terakhir, malam-malam yang ganjil. Boleh jadi tak malam tak ganjil? Boleh jadi. Boleh jadi malam tak ganjil. Cuma sebut malam, sebut malam-malam ganjil. Tapi ya, apa yang malam ganjil saja. Tak kita ganjil, man. Kita kena apa ya? Nah, itu tadi kita tahu. Masih nanti ini penuh setiap malam. Jadi kita buka Allah Ta'ala itu maka rahmat itu sebut ke tempat. InsyaAllah. Dan jauhkan daripada bina'ah yang berlaku. Di sini kita. Dan orang-orang yang berlaku kita. Bapak Allah Ta'ala sama itu berkat bawa pada malam itu sebut. InsyaAllah. Ini berkat bawa di dalam majlis kita. Kita tak tahu siapa yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Bukan mesti yang duduk di tempat ini disayangi oleh Allah. Kadang-kadang duduk di tempat ini hanya untuk menerangkan. Malah orang yang mendengar pula lebih layak untuk rahmat daripada apa yang disekatkan. Ya orang yang mendengar lebih layak untuk rahmat daripada apa yang saya dekat. Jadi saya pandai dekat, tapi paham itu lah. Nah jadi kita tunggu paham lah banyak paham yang lebih daripada kita. Jadi kita tak tahu siapa yang saya ingin oleh Allah Ta'ala. Dan buka berkat itulah tempat ini berdiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan minta Allah Ta'ala sekalian, para sahabat soleh yang terdahulu, malam-malam terakhir ini dah mula menangis. Malam-malam terakhir ini dah mula minta kepada Allah Ta'ala untuk diberkati malam Ramadan yang sebelum. Malam-malam terakhir ini, karena boleh mereka doa kepada Allah, sepanjang itu berapa tahun kita tahu. Jangan bagi hati. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan. Orang miskin, kalau bulan Ramadan, dia akan rasa satu nikmat yang lain pada bulan Ramadan. Karena waktu bulan Ramadan ini, terlalu ramai orang yang banyak bagi sedekah. Makanan pula berlimpah ruah. Mana-mana masjid ada boleh. Nah, boleh pilih masjid mana makan asal. Kalau di bawah cukup pula masjid ini, ini pada apa? Buka kosong sendiri. Mana-mana ada yang ada itu. Jadi mana orang tahu yang sangat dinanti-nanti ya. Oleh orang kaya yang kurang upaya dan sebagainya. Orang yang kaya pula, mana-mana orang tahu ini lah malam untuk dia bersungguh-sungguh nak bagi sedekah. Orang yang sederhana buat tengah-tengah. Nah. Maka orang miskin, sedekah pun bagi kadang-kadang. Alhamdulillah, orang kaya dapat kata dua-dua ini, semua pun dapat. Maksud masing-masing nanti, apa masing-masing. Jadi, nanti dia nak macam Allah Ta'ala sekalian. Moga Allah Ta'ala bagi keberkatan. InsyaAllah. Nah, pada kita agak kata di Ramadan terakhir, moga hari pun tak pun. Tapi kalau kata kita bakal ini, kalau kata di Ramadan terakhir, pasal dia tak puas hati lagi. Saya sendiri, kalau pribadi saya tak puas hati lagi, kalau Ramadan terakhir. Tak puas hati. Jadi, minta ada banyak orang lagi bantu pakai untuk temui dengan Ramadan akan datang, insyaAllah. Masa tak puas hati lagi, Ramadan terakhir masa tak puas. Nah, Quran banyak mana kita baca, zikir banyak mana kita zikir. Nah, contohnya Quran, kalau bulan Ramadan ini kita tak takik dua kali khatam, Nabi khatam bilangnya, baru apa Yusuf tak khatam dua kali. Kalau saya Yusuf yang sudah Allah Ta'ala ini masih, sekarang dah masuk kali yang kedua dah khatam. Masuk kali kedua khatam, khatam yang mana khatam dalam semayang. Dalam semayang khatam bukan baca untuk lepas mayang. Dia patah kalau orang baca satu-satu sekali semayang, tiga juzuk, kita dibaca. Semayang 20 rakaat, tiga juzuk. Kalau buat kat hati ni, ingat jadi imam. Budak-budak ni buah halal ini. Kalau ada tiga juzuk, nanti tu pemalah pula aku buat pendek-pendek ya. Untuk imam kita buat pendek-pendek, baca sedap-sedap. Kita pun jadi halik, ya, lapar rakaat, akan jadi buah rakaat. Masa nak tambah lagi? Tak apa, nanti tambah lagi. Ingat. Tahun depan kita tambah pula. Gitu. Tak ada apa-apa lagi balik, kita mau ulang, kita pula jadi masyid. Ya. Kita pula jadi tu imam. Baca sedap-sedap lah. Kembali jadi bini-bini. Sudah pergi lah, sebuah lagi. Tak terima yang mati. Ya. Dari kau mau sedap, kalau tak. Mau kita tambah lagi. Jadi kita nak tambah sabar banyak. Semayang kita, Quran kita, zikir kita, macam apa. Jadi ada 10 hari lagi. 10 hari lagi, countdown ni. Kalau orang nak pergi salah, dia baca tu kan. Bila nak masuk bahawa dia berjalan, ni kita dalam pemeriksaan ni. Dalam tempoh pemeriksaan ni, kita nak macam mana? Hari ini berapa banyak dah baca Quran, hari ini berapa banyak dah kita zikir, hari ini berapa banyak dah kita selawat pada Nabi SAW. Saya banyak-banyak. Kita kata tak ada, tak ada, banyak-banyak.
Ini kata Imam Nawawi, orang yang paling banyak kali bertemu dalam sejarah ni lah. 16 kali kata Quran sehari semalam. Oh, dia. Duit ustaz. Logik kan? Harusnya ibu otak kita memang berat kita pun jalan-jalan. Jadi selai pun tidur pun. Baca selai pun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak tidur. Tengok TV, Hindustan, 3 jam dah. Mereka gaya yang hidup pun berpura-pura. Tapi kalau kita baca Quran, Allah itu ada yang tidur. Dengar Quran sikit, mengantuk, melengok kata kita. Buka-buka diri Quran, melengok kata kita. Mengantuk. Dia masuk jin banyak. Ada jin banyak lagi dalam badan kita. Tapi seorang-seorang jin lah. Kita sebenarnya jin kadang-kadang. Dia banyak salah orang. Dia sikit jin. Dia sikit, ni syaitan lah ni. Mawa baca kita, kamu syaitan lah ni. Padahal dia syaitan, dia tanya. Minal jin nanti mana tu? Dia sekali ke? Malu. Dia jadi orang yang Allah Ta'ala sekalian. Saya, kita cuma bagi. Saya lagi mahu sama bukan tu. Ibu bapa semua ni. Saya bagi kat saya sekarang. Saya cakapkan hati ini saya. Ini saya tertepuk diri saya. Bukan berkata bapa. Kita nak suruh kita bapa. Jadi malam ni noh. Pakat-pakat noh. Malam ni pakat-pakat lah kita. Boleh main tidur. Masih mati ni pakat-pakat dia. Untuk ambil betul-betul malam. 20 malam. 10 malam terakhir. Kalau kata kita dapat ramai-ramai, Masya Allah, bayangkan kita di rumah Allah Ta'ala sekalian. Satu malam kita tidur di sini. Kalau ikut kiraan Imam Ghazali, malam 23 pada tu. Ikut kiraan Imam Ghazali kan? Ikut pada kiraan Imam Ghazali, sebab kita puasa dia tu hari Sabtu je lah. Hari Sabtu dia tu. Imam Ghazali sebut, kalau dia tu hari Sabtu, malam Lailatul Qadar, Insya Allah malam 23. Nah, Insya Allah lah. Tak kira yang 23 ada tu. Malam 1 kuat, kita tengok malam orang tak tahu malam tu. Sebab tu malam tu kadar ni Allah pilih kan. Allah rahsiakan malam itu kadar ni seperti mana Allah Ta'ala rahsiakan wani-wani di kalangan hamba. Allah Ta'ala rahsiakan malam itu kadar seumpama Allah Ta'ala rahsiakan waktu mustajab di dalam hari Jumaat. Allah Ta'ala rahsiakan malam itu kadar seperti mana Allah Ta'ala rahsiakan kebukaan Allah dalam mana-mana maksiat yang kita lakukan. Kita tak tahu maksiat mana yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Sebab tu kata Nabi SAW jangan buat maksiat langsung. Kalau kita waktu maksiat kita buat tu, itu waktu Allah buka semua pada kita. Dan kita tak tahu waktu mana yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita dengan itu maka. Kita minta kepada Allah, ya Allah pilihlah aku termasuk dengan orang yang beri yang buruk. Walaupun sebelum ni pun tak faham. Kalau dapat beribadah pada malam itu, sikit pun tak faham. InsyaAllah. Boleh tak? Boleh tak pakai 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 itu insyaAllah. Malam ni kita start. Pakai-pakai start. Ibu bapa yang ada anak-anak, start. Sebab Nabi buat gitu. Malam dan kepadat, Nabi akan air kota ahdah. Nabi gerakkan ahli keluarga. Isteri Nabi akan ambil ayat dan Nabi akan beri isteri muka. Kalau haid, jangan lah. Tapi anak kena bangkit ke hidup dia. Dua unsur ni. Bangkit, bersikir malam tu. Orang yang haid, yang ada unsur pada malam tadi, malam-malam tersebut, bangkit malam sikir. Nak sikir. Allah, Allah, Allah. Ya Razak, Ya Latif, Ya Latif. Belum lagi. Sikir. Dikir apa lagi? Doa banyak-banyak. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa banyak-banyak insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi perkataan kepada kita. Saya akan tunggu dulu, saya minta maaf yang banyak. Silap dan salah. Dan kalau terkasar bahasa, terlaju bicara, terkuat suara dan sebagainya, kepada ibu bapa semua saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah, lepas Ramadan kita akan tunggu lagi. Dalam pelajaran pengajian kita akan kurangkan insyaAllah. Jadi moga-moga sakat dulu dan moga Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita dan doakan saya pun akan balik berdua ke sini. Doakan selamat perjalanan dan moga Allah Ta'ala berikan sama-sama kita semua ini satu masjid semua maka dapat malam dan kepada bersama-sama insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim.